told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Hai guys, jumpa lagi dengan Stylish Desa. Oke, Stylish Desa kali ini akan kasih treatment rambut, yaitu hair keratin ya. Untuk hair keratin sendiri itu apa sih dan manfaatnya itu buat apa? Oke, untuk hair keratin sendiri merupakan protein alami yang berfungsi untuk membentuk jaringan rambut ya kawan-kawan, untuk melapisi pigmen yang udah hilang ya, untuk biar kembali seperti semula nih kawan-kawan. Jadi keratin sendiri kerap digunakan sebagai salah satu bahan untuk memperkuat rambut dan menjaga keindahan rambut ya kawan-kawan. Jadi untuk hair keratin sendiri itu banyak banget produknya, mulai dari Alphapat, Investo, L'Oreal dan lain-lainnya sebagainya. Dan untuk hair keratin sendiri itu untuk rambut yang kondisi seperti ini sangat cocok banget ya kawan-kawan. Jadi rambut kondisi ngembang, rusak, kering, kusam itu sangat cocok. Dan pemakaiannya itu sangat mudah ya. Jadi cuma untuk apa? Jadi caranya cuma dioleskan saja pada rambut yang kondisinya ngembang atau rusak atau kering ya kawan-kawan. Jadi kita oleskan seperti ini. Setelah kita oleskan, lalu cukup kita diamkan. Setelah kita diamkan, ya seperti biasa kita bilas ya kawan-kawan. Jadi pemakaiannya itu sangat mudah banget ya kawan-kawan. Jadi buat kalian, buat kawan-kawan semua yang merasa rambutnya itu ngembang, terus rambutnya kering, kusam, bahkan patah-patah, itu Anda bisa melakukan treatment hair keratin ya. Jadi di salon-salon itu udah banyak banget ya hair keratin dan tidak memakan waktu yang sangat lama ya. Jadi ya cukup singkat lah. Jadi 1-2 jam itu udah selesai nih kawan-kawan. Jadi buat kalian, buat kawan-kawan, terutama para ladies ya, para gadis-gadis ya, yang merasa belum tampil pede atau belum percaya diri karena rambutnya ngembang atau kering, jadi nggak usah khawatir nih. Jadi cukup di hair keratin ya. Jadi hair keratin itu benar-benar sangat membantu mengembalikan pigmen yang udah rusak. Jadi benar-benar mengembalikan warna rambut dan bikin rambut halus, lembut dan berkilo ya kawan-kawan. Karena hair keratin sendiri emang vitamin rambut atau protein rambut ya kawan-kawan. Jadi buat kalian nggak usah ragu lagi nih. Jadi langsung datang aja ke salon-salon, lakukan treatment hair keratin ya. Pengerjaannya sangat mudah, cepat dan hasilnya sangat memuaskan nih kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan, gimana nih? Cukup menarik bukan hasilnya? Wah, rambut lembut, sehat, berkilo dan tampil percaya diri. Oke, terima kasih video kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi atau bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, salam sehat, salam sukses dari Stylish Desa. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe